dibuatnya saya di menara itu gara-gara kita sering nongkrong di menara. Nongkrong. Kita ngomong menara gitu deh. Nah, itu dia. Hei, saya buat menara. Nah, itu menara itu artinya yang punya menara. Menara. Kita semua berarti yang punya menara. Yang pertama kita mesti nyari yang fresh gitu loh, yang baru gitu. Siapa sih yang belum pernah? Yang kedua bisa dibilang ada istilah kata apa ya? Director's click ya. Jadi pas ngeliat gitu, pas lu perhatiin, lu lihat gitu. Eh, nih orang ini. Ada aja feeling gitu. Lu tahu kalau ini orangnya gitu. Pertama kali ketemu emang gengsi-gengsihan. Jaim. Masih antong. Untungnya kita workshopnya waktu itu 2 bulan ya. Jadi mereka secara mental juga udah digembleng sama si Aji. Jadi pas sudah sampai ke sini dapat instruksinya juga udah enak sih, udah terima enak gue. Dari jam 8 pagi. 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu adegannya kan berlanjut ya, adegannya bahasa mau pulang. Emosi kita harus seperti itu dipertahankan kan susah tuh. Lagi puasa panjang nangis. Puasa. Iya, puasa juga. Puasa panjang nangis dan pas take ya sama Pak Fanti suruh jangan keluar air mata, akhirnya keluar air mata beneran. Emosi bener-bener. Oh no. Favorit ya, dengan favorit. Akhirnya favorit kan favorit. Gue yang gue senang dari mereka pada saat mereka berakting itu mereka enggak berakting. Mereka benar-benar hidup gitu dan gue ngerasain ya inilah Sahibul Menara gitu, Sahibul Menara yang ada dalam cerita gitu. Gimana yang kayak si Said itu diem-diem tapi bisa dibilang dia paling vokal karena dia paling dewasa dari semuanya. Si Alif yang diem apa ibaratnya yang pemerhati kelihatan gitu loh, dia diem ya terkadang kalau bercanda jadi lepas. Raja, Atang, semuanya jadi kayak posisi hampir mirip-mirip gitu loh. Jadi enak aja gitu, kadang-kadang mereka pun kalau mereka kumpul pun juga sudah terjadi chemistry-nya di antara mereka gitu. Wajah dah.